Mana keselamatan masyarakat di sana? Kalau meninggal harus siapa yang bertanggung jawab? Aku. Kan kemarin pun mobil udah terkena ini, dua mobil korban dari semen mereka. Oh. Nah, tapi nggak ada tiket baik dari pengembang juga. Artinya warga sini resah gitu. Resah. Rumah kami retak sampai sekarang kan belum ada perbaikan. Dari tahun berapa itu Pak? Dari 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak ada realisasi. Tapi kabarnya Bang Gini, kemarin udah ada mediasi dengan pihak kelurahan dan pengembang. Saya tahu ya dari warga sini. Soalnya saya pun dengar beberapa kali di sini. Apa memang realisasinya janji kelurahan bagaimana kemarin atau janji pengembang? Ya, janji realisasi dari kelurahannya dihentikan dulu sampai terjadi kesepakatan dengan warga. Ternyata sampai sekarang nggak ada surat tembusannya Bang. Surat tembusan udah kemana-mana Bang. Jadi sampai ke presiden, ke kementerian. Jadi proyeknya sampai sekarang masih berjalan ya? Proyeknya masih berjalan sampai sekarang. Jadi dengan adanya aksi ini apa harapan kita Bang? Ya dihentikan dulu Bang. Dan meminta supaya pembangunan sesuai dengan ketentuan. Tapi di dalam proyek ini Bang, nah ini sebenarnya rumah susun ya Bang? Iya. Tapi kok dibuat jadi... Itulah nggak tahu Bang. Ada kerjasama dengan OYO. Berarti kerjasama dengan OYO ya? Iya. Masyarakat atau enggak? Ibu gini ya, mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri. Tapi dilindungi, udah salah dilindungi. Kita jelas loh, Bu Perda, itu jelas ya. Kalau bangun apartemen itu, jalanan harus minimal berapa meter? Jelasan ini, Bu. Iya, itu 12, itu 12 meter. 12 meter. Ya masalahnya ibu mengamankan warga, tapi ibu tahu kan ini kalau misalnya kalau gini udah melanggar hukum mereka buat, tapi kenapa dilindungi? Kenapa kita yang warga yang udah resah kayak gini udah kenyamanan? Apa harus ada korban baru kalian bertindak seperti itu? Memang korban, kalau ada nyawa hilang nyawa itu bisa dibalikin, saya tanya ke ibu. Bisa dibayar. Bu, garasi kami sampai bocor. Sampai udah mau banjir, kami renovasi pakai uang sendiri, itu aja masih dibilang sama pengembang mereka. Kalian renovasi rumah ada izin nggak? Coba bayangin lah Bu, mereka bisa ngomong seperti itu, mereka ada izin nggak sama kami? Nggak ada. Kenapa kita harus izin sama mereka? Kita nggak minta ganti rugi aja udah bagus. Ibu mau nyampeannya mau berapa lama? Kami minta waktunya. Informasinya kapan Bu? Dua minggu loh. Cuma kantongin janji-janji aja, tapi cuma janji.